Oke, saat kita memasuki kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini benteng Van den Bosch 1839 seperti itu. Ini adalah sejarah singkat dari benteng Van den Bosch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ngawi, teman-teman. Kali ini saya berada di benteng Van den Bosch, teman-teman. Ini lokasinya di sini lumayan terik, teman-teman. Tadi kita bayarnya itu per orang 5.000, teman-teman. Ini bentengnya di belakang saya ini. Ini adalah peninggalan sejarah, teman-teman. Jadi kita coba keliling di area benteng Van den Bosch seperti apa. Lokasinya ini di kotanya Ngawi, teman-teman. Tadi kita melewati pasar. Tadi saya lupa tidak untuk merekamnya. Nah, coba kita lihat jalan-jalan di sekeliling benteng Van den Bosch ini. Di seberang sana ada toilet, teman-teman. Di depan ini halaman bisa untuk parkir, ya. Nah, mobil parkir sini dan motor juga parkir sini. Kita berjalan ke sana untuk melihat seperti apa kondisi benteng Van den Bosch. Mobil tidak bisa masuk, teman-teman. Jadi di portal seperti ini, dan jangan lupa di sini kawasan B wajib masker, maksudnya. Ya, kita lewat sini, teman-teman. Budayakan jalan kaki untuk kesehatan. Ini hari ini hari Senin, teman-teman, tanggal 9 November 2020. Sebelah kiri kita ini bentengnya, teman-teman. Ini bangunannya seperti ini. Kita bersama rekan-rekan kantor. Nah, itu benteng-bentengnya seperti itu, teman-teman. Ini ada keterangan. Benteng pendem adalah prototipe penerapan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Oh, jadi benteng yang dibangun di depan tadi, teman-teman. Di gerbang tadi, yaitu bentengnya tadi. Tadi saya belum sempat merekam. Ini, teman-teman, di depan ini kita akan memasuki lokasi dari benteng Van den Bosch. Nah, ini ada petunjuk untuk pengunjung. Warning, perhatian, ya. Oke, saat kita memasuki kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kondisi bentengnya ini sangat tebal ini, teman-teman. Sekitar 75 cm, teman-teman. Nah, ini ada besinya, teman-teman. Ini sepertinya besinya ini besi utuh ini. Ya, kayak besi wongkul gitu. Nah, ini untuk pintu gerbangnya ini, mungkin ini. Nah, di sebelah sini juga ada besinya. Dan ini ada pintu untuk penjagaan ini sepertinya. Kita coba masuk lewat sini, teman-teman. Bismillah. Ini kita masuk di ruangan ini. Nah, ini untuk mengintai, ya, mengintai keluar. Nah, ini bisa tembus ke sini, teman-teman. Nah. Nah, itu di atas ada lonceng dan ada tulisan tahun, entah itu tahun
benteng ini ditempati mungkin ya 1839 sampai 1845, berarti 6 tahun ini. Masih berdiri dengan kokohnya, teman-teman. Oke, kita masuk di sini. Ada besi stainless ini sudah direnovasi ini ya. Ini mungkin besinya direnovasi untuk menjaga keutuhan dari benteng ini. Ini banyak burung dara di sini, teman-teman. Ini benteng Van den Bosch 1839 seperti itu. Sampai sana ya bentengnya. Nah, sebelah kiri ini ada yang menjual makanan ya, atau sepertinya warung menjual pakan burung juga, teman-teman. Jadi kita bisa beli pakan burung untuk kasih makan burung dara ini. Oke, di depan ada makam, teman-teman, kita lihat dulu. Lumayan tinggi ya. Itu sepertinya dua lantai. Itu ada jembatannya. Oh, ini ada makamnya ke arah kanan, teman-teman. Ono makam, Irul. Makam. Oke, teman-teman, kondisinya seperti ini. Jika ke Ngawi, silakan disempatkan ke sini, teman-teman, untuk melihat bangunan bersejarah bekas peninggalan zaman Belanda, teman-teman. Seperti itu ya. Itu jembatan menghubungkan antar ruangan, teman-teman. Juga masih berdiri kokoh itu. Ini ada parkir mobil. Ini ya, jembatannya kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini ada ruangan. Coba kita masuk. Ini kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini terkunci ruangannya. Tidak tahu ini ruangan apa. Kondisi di depan ini seperti ini, teman-teman. Dan ke arah sana kondisinya seperti ini. Di depan itu sepertinya jembatan menghubungkan ruangan kiri ini ke ruangan yang sebelah sini, teman-teman. Lek bengi rada ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Bengi lo jane ya. Iya. Lek bengi ya ndek kidung alam. Nah, ini ada pintu yang terbuka, teman-teman. Enggak tahu ini ruangan apa ya. Coba kita lihat, teman-teman. Oh, ada kursi, ada kucing-kucing. Ono kucing-kucing. Nah, ini juga ada ruangannya. Oh, mungkin ini ditempati di sini, teman-teman. Ini juga ada ruangan di tadi ya. Nah, di sini juga ada ruangan, teman-teman. Jadi sangat luas ya. Dan di depan ini kondisinya seperti ini, teman-teman. Hati-hati saat berjalan pada tangga. Oh, lumutan. Kita coba naik, teman-teman. Ini di depan ini ada tangga, teman-teman. Ini ya ruangan yang tadi ya, seperti ini. Dan di situ juga ada ruangan. Nah, ini bisa naik, teman-teman, ke atas. Di depan itu ada pohon besar ya. Enggak. Kita coba naik, teman-teman.
Bismillah. Nah, iki koyo tanggane iki koyo yo watu iki. Ini tangganya ini batu, teman-teman. Oke, kita cukup di sini ya. Jadi tidak bisa ke sana. Jadi kondisinya lantainya sudah roboh semua ini sampai sana, teman-teman. Jadi cukup di sini. Ini ada pohon besar di sini. Oke, kita turun. Di sini ada makam, teman-teman. Kita coba lihat ya seperti apa kondisi makamnya. Seperti ini, teman-teman. Ini kondisinya. Di sini kita harus melepas alas kaki, teman-teman, untuk masuk ke dalam. Kita tidak tahu ini makam siapa, belum ada penjelasannya. Santrinya. Iya, pengikutnya. Nah, kita tadi lewat sana, teman-teman, kita berputar di sana, akhirnya kita keluar di sini. Sampai sana juga masih ada bentengnya, teman-teman. Ada petunjuk arah penjara, notok ke arah kiri. Nah, ini kondisi bentengnya sebelah sini seperti ini, teman-teman. Suaranya apa ya? Oh. Besi ini peninggalan asli dari bangunan ini, teman-teman. Kalau yang stainless ini sudah tambahan ya, karena menjaga agar bangunan ini tetap berdiri kokoh. Nah, di depan itu ada gazebo. Nah, seperti ini kondisinya di sini. Seperti ini, teman-teman. Itu tempat pemandian umum. Iya, sepertinya itu kolam renang. Awas nyemplung. Karena apa kali? Sungai apa, Mak? Oh, kering. Kalau foto dari situ loh, backgroundnya sini, Bang. Iya, aku di situ. Oke, kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada gazebonya ya. Mulai dari sana. Oh iya. Nah, view-nya dari sini seperti ini, teman-teman. Di sana. View-nya benteng itu seperti ini dari sini. Ini di depan ini museum mini, teman-teman, dari benteng Van den Bosch.
kita coba lihat ke dalam seperti apa museumnya. Saat kita memasuki, kondisinya seperti ini. Ada beberapa patung dan gambar yang di Pigora ini menunjukkan kondisi dulu seperti ini. Jadi gerbang depan itu seperti ini dulu, teman-teman. Dan ini dari atas. Dan ini pemandangan dari atas benteng. Itu ada foto dari Pangeran Diponegoro. Dan ini adalah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos itu ini, teman. Dan ini adalah sejarahnya, teman-teman. Ini adalah sejarah singkat dari benteng van den Bos. Jadi pada saat tahun 1825, teman-teman, Ngawi ini berhasil direbut oleh Belanda. Dan untuk mempertahankan Ngawi, pemerintah Belanda itu menguasai jalur perdagangan, ya. Jadi membuat benteng ini di sini. Bisa kita lihat yang saya terakhir tadi di gazebo tadi, ya. Itu sebelah belakangnya itu adalah kali, teman-teman. Dan mungkin itu juga dibuat jalur perdagangan, ya. Benteng van den Bos ini dikenal dengan sebagai benteng pendem. Nah, seperti ini, teman-teman. Tadi kita sudah jalan-jalan di area kiri. Dari pintu masuk kita ke kiri, sekarang kita dari pintu masuk benteng ini kita ke kanan. Seperti ini kondisinya, teman-teman. Nah, di depan itu dibuat untuk seperti warung atau kafe, teman-teman, ya. Jadi seperti ini, teman-teman, kondisinya. Ini ada pohon di belakang saya ini. Sepertinya sudah sangat tua usianya. Nah, di depan saya ini arah menuju penjaranya, teman-teman. Nah, ini juga ada pohon yang tua ini, teman-teman, di depan ini, ya. Sudah menyatu dengan bangunan pohonnya. Ini juga ada tangga naik, ya, seperti yang saya tadi naik sama. Jadi penjara, ya, ini penjaranya ini. Tapi memang ditutup, ya, seperti ini. Soalnya ada makanan di dalam. Oh, ada makanan. Itu ada makanan, ada yang jualan. Jadi ini penjaranya, teman-teman. Pintu penjaranya ini. Dulu seperti ini, ya. Ini besinya asli. Asli bawaan dari bangunan ini. Oke. Besinya iki lho. Iki besinya asli kira-kira di dinabel apa ya, apa ya? Lek jaman saya kira di dinabel. Mbok iki diapakno ya. Cetep ini. Lah iya. Zaman saiki kan gawe dinabul. Kira-kira iku lho posisiku iku lho gawe opo nambak. Kayak saiki lah gawe dinabul. Cok, ning kene lho, ana bautane lho. Iya, di tempel sana baru dipasang itu. Lihat mana lu? Hah? Bisa tak? Ya kamu ketemu es krim nanti. Ya lurus. Coba sini. Oh iya.
Oke teman-teman, jadi seperti ini review singkat saya di Benteng Van den Bosch di Ngawi teman-teman. Sekian video kali ini, kita ketemu di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.